Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Bismania dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan langsung ini penampakan wajah terbaru bus Muji Jaya Extreme yang dulunya dikemudikan oleh Mas Bagus, kru SMA yang sekarang sudah resign atau sudah tidak menjadi driver di Muji Jaya lagi ya. Dan inilah penampakan bus Muji Jaya sekarang ini yang polos, tidak ada variasi lampu strobo yang biasanya banyak sekali di depan, bisa kita saksikan ya. Inilah penampakan wajah terbaru Muji Jaya Extreme ya. Nah, dan kira-kira siapakah sosok pengganti dari Mas Bagus ya? Apakah Muji Jaya akan menjadi artis kembali atau akan nggak tahu nasibnya ini? Nah, ini dia, kalau dari samping tidak ada perubahan yang menonjol ya, masih sama seperti yang dulu. Nah, PT Muji Jaya Jepara, nomor lambung MD09A ya. Baik sahabat, kita saksikan selanjutnya. Oke, nah ini nampak dari samping sebelah kiri ya. Kalau untuk masalah bodi masih sama, cuma masalah variasi ya, lampu strobo, lampu disco yang di dalam juga udah dilepas. Kali ini kita tidak bisa masuk ke dalam ya, karena ada kru yang lagi istirahat. Nah, inilah pintu sebelah kiri. Nah, ini nyampak dari depan sebelah kiri ya. Lampu-lampu strobonya benar-benar udah bersih, udah kosong. Kita nantikan selanjutnya. Nah, ini dia kita bersama sosok pengganti Mas Bagus. Kira-kira namanya siapa? Setelah kita dapat informasi, kedepannya juga nanti mau dikasih varian atau variasi lampu juga. Tapi next, tunggu aja dan ikutin perkembangannya ya. Oke, terima kasih. Salam sahabat Bismania. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.